snap tentang penanganan dan pengendalian COVID-19 di Kota Blitar itu kita adakan seminggu sekali, baik secara intern maupun secara umum, atau dengan eksternal, dalam arti intern Pemkot dan juga cara gabungan dengan TNI Polri. Dan dari ANEP itu seminggu sekali kita bisa ketahui, kita bisa deteksi permasalahan-permasalahan dan juga kejadian-kejadian dalam satu minggu itu. Ya bisa terjadi kasus baru yang mencuat seperti misalkan Nurulung kemarin, ada vaksin yang kurang capaiannya, oh ini yang ternyata sudah siap calon vaksinnya sehingga perlu dilontor vaksin untuk warga yang warga tentu, warga khusus atau warga yang di kelurahan tertentu. Nah memang vaksin ini datangnya tidak menentu dari pusat dan alhamdulillah dengan datangnya 2 juta dosis se-Indonesia kemarin kita dapat 5.000. Nah ini makanya saya minta Pak Camat Pak Lurah mendata warganya untuk calon vaksin.